Mabes Polri menggelar pameran lomba foto dan video di Mall Central Park, Jakarta Barat, Jumat 19 Desember. Pameran ini dimeriahkan penampilan polwan cantik yang memamerkan suara merdu mereka di atas panggung. Lomba foto dan video bertema Terima Kasih Polisiku digelar November lalu dengan dewan juri antara lain fotografer kawakan Darwis Triadi. Pesertanya selain kalangan jurnalis juga masyarakat umum. Kapolri Jenderal Sutarman menyerahkan hadiah secara langsung kepada para pemenang. Juara satu kategori foto diraih Kurniawan Masud dari Jawa Timur tentang foto Kapolri memungut kacamata Luhut Panjaitan. Sedangkan juara satu kategori video diraih Mahfudz dengan tema polisi bantu warga kekurangan air bersih. Juara satu mendapat trofi Kapolri, sertifikat serta uang 15 juta rupiah. Juara 2 10 juta, juara 3 5 juta, dan 10 juara favorit mendapat 1 juta rupiah. Kapolri beserta jajarannya merasa kagum pada hasil jepretan fotografer dan masyarakat umum yang dipamerkan. Ada sekitar 200 foto yang dipamerkan. Selain itu dipamerkan pula alat-alat kelengkapan Polri, antara lain robot penjinak bom, seragam Densus 88, pakaian selam, dan lainnya. Dari Jakarta, Foskota TV melaporkan.